Assalamualaikum. Dulur, info terkini untuk Dam Sukur. Saat ini cuacanya ekstrim. Hingga sejak tadi malam Sukur banjir. Tadi malam kurang lebih jam setengah satu air sampai 204. Untuk pagi hari ini sudah normal, debit airnya 115, tapi masih kelihatan besar. Cuaca masih mendung dan tidak terjadi hal-hal yang khawatirkan. Namun demikian, di Ponorogo sekitaran Jembatan Kayu untuk pagi hari ini ya naik. Jadi biasanya kalau sumur sumur anglong ngetan kono agak muka. Oh terus ini info terkini pagi hari ini tanggal 15 Februari 2022. Kelihatan itu Pak Menteri Pak. Banjir. Demikian Dor untuk infonya dari El Barca perkenaan Dam Sukur. Banjir saat ini mengawali tahun 2022 sudah beberapa kali tersebut hampir meluber, bahkan sudah meluber kemarin. Ini dua hari ini pesnya airnya mencapai 200 hampir meluber. Tapi waktunya malam ini ya. Khawatirkan ya wajahnya terjadinya di atas jam 10 hingga diperlukan kawat kabelan di sekitar lokasi. Boleh kondisinya ya. Ya bisa dibayangkan ini kondisi debit air 115 tadi malam sudah berubah. Terus dimana yang ini? Oke Lur, sekian dulu untuk info terkini berkaitan Dam Sukur. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum tidur di mana saja, waktu saja dan waktu saja untuk saat ini cuaca ekstrim. Untuk BMKG 13-17 cuaca ekstrim. Oke, jumlah Lur ya, moga-moga bisa selamat kabeh. Selamat beraktivitas. Selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.